Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para mahasiswa yang masih kesulitan dalam pengisian KRS, berikut adalah tutorial untuk mengisi KRS menggunakan telepon ya, menggunakan HP Android. Pastikan kalian sudah melakukan pembayaran untuk hair registrasi dan sudah melakukan konfirmasi pembayaran ke bagian keuangan. Baik, berikut langkah-langkahnya. Pertama, kalian buka browser yang ada di handphone kalian. Di sini saya akan menggunakan browser Chrome. Oke, kemudian kalian masuk ke website Poltekkes Asia Banten. Poltekkes-asiabanten.ac.id. Kemudian kalian scroll ke bawah, di situ ada menu sistem informasi akademik. Kalian klik, akan keluar sistem informasi akademik. Username kalian gunakan NIM kalian masing-masing. Untuk password itu adalah tahun, bulan, dan tanggal lahir kalian. Nah, jika sudah benar, maka kalian akan masuk ke dalam sistem informasi akademik. Untuk mengisi KRS, di pojok kanan di sebelah foto itu ada tombol berwarna merah. Kalian klik, kemudian akan muncul menu-menu. Salah satunya adalah menu perkuliahan. Kalian pilih menu perkuliahan. Kemudian kartu rencana studi online. Nanti akan masuk halaman. Jika kalian sudah diaktifasi oleh bagian keuangan, maka menu ini akan muncul tombol tambah untuk mengisi KRS. Jika sudah ada menu tombol tambah, kalian tinggal klik tambah. Nanti akan muncul mata kuliah yang akan ditawarkan untuk semester ini. Jika kalian semester 1, pilihlah mata kuliah dengan nama kelas 1 Romawi. Untuk semester 3, mata kuliah dengan kelas 3 Romawi. Untuk semester 5, mata kuliah dengan kelas 5 Romawi. Kemudian centang di sebelah kiri di kotak kosong. Kemudian setelah selesai, kalian ke atas lagi, klik simpan. Nah, setelah kalian melakukan pengisian KRS, jangan lupa kalian konfirmasi ke pembimbing akademik untuk dilakukan validasi KRS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.